Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kevin Aprilio dan Vici Melani. Kali ini kita mau review hampers yang dikirim dengan Blibli nih. Semua produk di dalam sini adalah produk dari finalis Blibli Big Star Indonesia Season 4. Nah, ini nunjukin bahwa Blibli ini peduli banget sama brand lokal maupun produk lokal. Oke, kita mulai review ya dari barang pertama sampai barangnya habis. Yes. Yuk. Kita unboxing. Doi, lucu banget namanya, keren. Wah, ini lucu banget nih. Coklat. Iya. Ini apa ini? Ini kita buka. Oke. Okay. Oh, itu. Wow. Ini dress dari Arane. Arane. Keren banget dressnya. Keren banget ya. Ini Zetro, sepatu. Sepatu. Wow. Kamu banget nih, bisa buat lari-lari. Asal buat banget. Jangan buat lari dari AWS. Ada muska ya, keren banget nih. Digidoy juga ada buat cowok nih, jadi buat kamu emang suka gitu. Ya. Jadi kita bisa kembaran nih. Oke guys, gue mau coba dulu brand dari muska. Ini baju smart casual buat muslim juga nih, keren banget. Oke, kita coba ya. Wih, buat kamu banget nih. Buat sholat Jumat keren. Buat lebaran. Wah, buat lebaran bisa juga keren ya. Iya. Oke, aku coba dulu ya, Shay. Iya. Wow, bagus banget. Wah, ini keren. Suasananya warna aku banget sih. Aku nggak suka yang terlalu berani kan. Tapi ini elegan tapi muslim banget gitu suasananya. Ini keren banget sih. Buat sholat taraweh oke banget nih. Iya. Nah guys, Muska ini adalah brand muslim apparel pria yang memadukan mode smart casual, streetwear, dan pakaian muslim. Nah contoh nih, aku sekarang lagi pakai baju koko dari Muska. Bahan katunnya nyaman banget saat digunakan dan desainnya sangat casual. Oke, next aku mau review dari Pedisen. Nah, ini keren banget namanya Pedisen. Pedisen. Logonya juga keren. Ada bapak-bapak funky dengan brewoknya, tapi elegan. Saya pengen brewok sih, tadi. Iya. Tahun depan mulai. Mungkin. Tungguin brewok. Oke, kita lihat dalamnya kayak apa ya. Kita buka ya. Oke. Oke. Masanya ini banget ya. Bagus ya. Banget. Oke, kita buka. Wow. Nah, untuk rambutku, aku pakai pomade dari Pedisen nih, yang ada kandungan aloe vera yang dapat menyehatkan rambut. Jadi, selain bikin rambut rapi, menyehatkan juga untuk rambut. Oke, tadi kan udah cobain Muska, Pedisen juga kalian udah lihat ya dalamnya kayak gimana, keren banget. Nah, next kita mau coba Digidoy. Digidoy ini nuansa komik. Nah, jadi kita harus cobain nih, ini anak muda banget. Suka banget yang kayak komik-komik kita. Iya, makanya nih, ini harus coba nih. Ini aku kalau ngeband pakai ini cocok nih, kalau kerja pakai ini kali. Iya. Ngeband pakai ini ya, kan aku kan suka ngeband, suka kerja. Cocok banget sih. Cocok band. Aku coba ya. Iya. Oke, kita coba guys. Ya gimana Beb, keren kan? Bagus banget bajunya Beb. Ini kalau manggung banget nih, baju pembanggung. Coba liat belakangnya. Sama Tia Rachel keren nih. Ini belakangnya lucu banget ya. Iya. Kamu kan suka banget. Oke okay guys, Digidoy ini adalah brand fashion dengan karakter, desain karakter komik yang mengangkat budaya lokal Medan. Nah contoh, lo lihat kaos ini deh. Ini produk Digidoy, nyaman banget, dipakai dan unik juga. Ada desain karakter komik yang mengangkat nama Indonesia. Contoh baju ini dengan logo soda badak, minuman legendaris dari Pematang Siantar yang pastinya dari Indonesia. Nah, tadi gue barusan udah review barang-barang dari Blibli Big Star Indonesia. Nah, sekarang giliran kamu punya. Nah, sekarang aku mau cobain sepatu dari Zetro. Wih, lucu banget. Pink banget, lucu banget. Aku banget. Ini garis-garisnya lucu ya? Iya. Kayak sporty banget jadinya kesannya. Nah, sekarang aku mau cobain ini. Ya, udah coba
ngapain. Lucu banget, sumpah, tuh lihat deh. Zetro, brand Atlantic Leisure asal Indonesia yang menggabungkan sport perform dengan desain yang casual. Aku suka banget sih dengan desain dan spek running shoes dari Zetro ini. Nyaman digunakan untuk aktivitas olahraga pastinya. Bagus ya tadi, Ben? Keren banget. Harus pakai buat sehari-hari. Iya, buat lari-lari. Lari-lari sehari-hari. Terus? Oh, ini juga lucu nih. Apa nih? Wah, ini dress dari Arane. Bagus banget ya. Namanya juga keren ya, Arane. Kayak Jepang-Jepang gitu. Arane. Aku mau cobain dulu deh. Coba. Ini lucu banget, keren. Cantik banget ya ini. Jadi kayak motif alam gitu, keren. Nah, ini juga enak banget. Ini kayak daun-daun gitu kan. Iya, bagus. Keren banget. Arane. Dress ini dari Arane, yang bahannya lembut dan menyerap kelembapan kulit. Dress ini dibuat dengan menggunakan teknik eco-printing yang ramah lingkungan dan juga diwarnai dengan ekstra kulit kayu dan daun jati untuk pola eco-printingnya. Ya, sekarang aku mau cobain. Wah, ini. Wah, ini sama ini nih. Iya, aku mau cobain dari Digi dong. Komik-komik itu bad. Aku suka banget ini. Wah, ini bagus banget ya, Bebe. Bener-bener harus lihat deh, gambarnya juga lucu banget. Ini ada tim. Pokoknya medis. Nih coronanya ini di serem, tapi semuanya bersatu ya dari tim medis. Tuh, juga lawan. Keren banget. Bagus banget bisa dilihat kan. Terus di belakangnya juga ini ada keren. Tulisannya tuh keren banget. Yes. Ini selain orang-orang bahannya, yang berkontribusi. Ya, selain bahannya lembut banget. Oke guys, jadi kita suka banget sama produk-produknya. Nah, ini menunjukkan kita bisa di rumah aja selama lagi corona ini. Betul. Nah, jadi teman-teman jangan lupa beli barang-barang dari blibli.com/bbsi atau mungkin kalian bisa cek di description di bawah ini ya, supaya kalian bisa gampang kulitnya. Iya. Soalnya ini barang-barang yang bagus-bagus banget dan aku suka banget ya. Dari semua yang dikirim, benar-benar semuanya bagus. Dan sekali lagi thank you banget buat blibli.com dan semua brand lokal dan produk-produk lokal yang keren-keren ini. Pokoknya sukses buat kalian semua. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Support brand lokal Indonesia.